Hai guys, kali ini kita akan review tripod support 4 level. Jadi ini bisa landscape dan ini bisa portrait ya. Posisinya. Oke. Langsung aja kita unboxing. Ini ini bisa kita putar ya guys. Ini kunciannya. Ini bisa putar sini jadinya. Di sini juga ada karet ya guys. Jadi pada saat instalasi ini dia tidak menahan getaran. Ini bisa dikencangkan lagi setelah di setting. Ini bisa dibuka ya guys. Nah, ini juga karet. Kakinya juga berbentuk karet jadi dia lebih lentur pada saat di di alasnya, di dasar ini langsung dibuka seperti ini guys. Ini dia modelnya mengembang sampai berapa derajat ini guys, sekitar segini ya, 45 derajat. Oke. Nah, ini sendiri bisa dipanjangkan ya guys. Ini support dengan sampai 4 level, 1, 2, 3, 4, 1 tekan lagi 2, oke, begitu ini sudah track ya, 3 tuh, ini kencang guys, 4. Nah, ini kaki karetnya nanti tarik aja, 1 tekan lagi 2 lagi 3 tekan lagi 4. Oke, sama ini juga. Kalau kita langsung aja panjangin paling panjang. Untuk pemasangan ini sendiri nih sangat gampang. Sini udah ada baut, sudah ada baut ulirnya ya guys ya. Ini dia memakai baut ulir besi, jadi lebih kuat ya. Menempel pada lebih kuat, jadi seperti ini diputar saja, tinggal diputar. Ini udah pas. Jadi produknya sendiri seperti ini nanti. Ini ketinggiannya pada saat dia miring banget ininya ya, 45 derajat. Ini 45 derajat ya guys. Kita ukur saja langsung. Ini 22 cm. 22 23 cm ya, sekitar 20 tinggi sampai tinggi dari sini sampai sini. Untuk panjangnya sendiri sekitar 24 cm. 23 dan 24 cm jadinya ya. Ini 23, ininya 24 cm. Ini masih bisa dinginkan lagi. Jadi tergantung posisi, ini jadi lebih panjang ya guys. Kalau maksimal dia segini pada saat dipegang ini sekitar 28 cm ya guys. 25 cm lebih. 28 cm. Oke, thank you. Oh iya, ini juga bracket mounting ini. Ini masih bisa di ini. Baut ini cocok dengan mounting adapter action kamera. Jadi jika membeli tambahan mounting adapter action kamera, kita bisa memasang action kamera di sini.
ini juga dapat spons, spons busa yang tidak merusak handphone. Ini maksimal 6.5 inch, maksimal 6.5 inch. Oke, okay, thank you guys. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk review gadget-gadget lainnya. Thank you.